Nah, bro, sis, brother, and sister ya. Jadi saya itu hari ini lagi mau mengunjungi salah satu bridge, yaitu tuh lihat. Namanya itu Bridge Medan. Dan di sini nih sering dijadikan tempat untuk foto ataupun bikin video ya. Seperti yang kalian lihat nih. Bridge-nya seperti ini. Ya, ntar saya coba untuk turun, parkir, dan seperti apa keindahan dari Bridge Medan Bridge ini. Oke. Bro, sis, brother and sister. Sis, brother and sister ya, seperti yang kalian lihat nih. Ini namanya jembatan TikTok. Jadi view-nya itu ke Burj Khalifa. Bisa kalian lihat banyak orang yang bikin untuk mengabadikan momen mereka di sini. Indahnya jembatan ini itu ternyata dari jembatan ini selain dihiasi dengan lampu yang berwarna biru dengan lika-likunya ya seperti ular gitu kan. Terus dari sini juga view-nya langsung ke skyview-nya Dubai. Jadi skyview-nya Dubai. Gedung-gedung tertinggi bisa kalian lihat, terus Burj Khalifa-nya juga ya kan. Dan di belakang saya ini ada hotel terbesar juga, namanya itu Medan Hotel. Dan ini juga dijadikan sebagai pacuan kuda gitu kan, kayak perlombaan-perlombaan kuda seperti itu. Di sini nih banyak orang yang pada memarkirkan mobilnya, bisa kalian lihat. Mereka mengambil foto atau video buat media sosial dari Instagram, TikTok ataupun Facebook. Saya kebetulan banget karena saya tuh iseng ini brosis ya. Jadi saya tuh lagi mencoba jalan gitu kan, pas saya lihat kok ini kok jembatannya bagus banget gitu kan. Ternyata di sini tuh sering dijadikan shooting ataupun orang-orang yang memarkirkan mobilnya dia di samping terus dijadikan untuk TikTok gitu kan, ataupun video-video dalam Instagram, foto juga keren kan. Dan di sini tuh gratis, nggak dipungut biaya spesial. Oke, proses bareng. Jadi di jembatan yang berlika-liku ini atau Medan Bridge, di sini tuh banyak banget orang. Ini adalah salah satu spotnya Dubai, salah satu spot Dubai gratis. Jadi kadang kalau saya lihat jembatannya biasa aja, cuman kenapa banyak orang yang mengambil foto ataupun video buat di TikTok, buat di IG ataupun buat di Facebook ataupun untuk ngevlog juga di YouTube? Karena apa? Karena nya tersendiri gitu loh. Jadi bro, sis, brother and sister, yang membedakan Medan Bridge dengan bridge-bridge atau jembatan yang lainnya itu, satu, dari sini tuh kita bisa melihat view-nya langsung ke sky view-nya Dubai. Gedung-gedung tertinggi, Burj Khalifa juga, gedung yang paling tertinggi di dunia. Dan juga ini tuh ya intinya sih cuman gratisnya itu gitu loh. Karena gratis jadi banyak orang yang mengambil foto ataupun video mereka di Medan Bridge ini. Padahal kalau saya lihat biasa aja ya. Cuman karena
diindahi atau dipercantik dengan lampu yang berwarna biru, dengan lika-likunya, desainnya bridge ini atau jembatan ini, atau dikenal dengan jembatan Simanis Dubai. Kalau di Indo kan jembatan Simanis Ancol, jembatan Ancol. Kalau ini jembatan Simanis Dubai. Ini salah satu spot gratis untuk kalian foto atau video yang view-nya itu langsung ke Burj Khalifa ataupun gedung-gedung tertinggi. Tapi kalau siang ini jelek. Karena apa? Karena lampu-lampu birunya ini yang di lika-likunya ini nggak ada. Jadi kayaknya tuh biasa aja. Jadi kebanyakan orang ngambilnya itu pas waktu-waktu sunset kayak saya ini, di saat-saat sunset ataupun menjelang maghrib gitu kan. Nah seperti ini. Jadi kelihatan indahnya kelap-kelipnya malam dengan dihiasi oleh lampu berlika-liku di Maidan Bridge ini. Oke, Brosis brother and sister, ini cuma sekedar info salah satu spot gratis yang ada di Dubai. Jadi buat kalian yang mau datang ke Dubai, kalau mau ambil spot-spot gratis di sini banyak banget. Kayak contoh ini adalah salah satu ikonnya Dubai yang dijadikan momen-momen foto ataupun video TikTok gitu loh. Ya. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung atau mensupport channel saya ini dengan membawa info-info video-video yang bagi kalian itu bermanfaat, dan bagi saya juga bisa menjadikan kenangan saya di saat saya selama bekerja di Dubai atau United Arab Emirates. Dengan support kalian, dengan caranya itu like, subscribe, komen gitu kan, atau dengan moto saya sendiri yaitu angkat jempolnya, tempel merahnya, goyang loncengnya, dan ambiar durasinya. Oke, Brosis brother and sister, salam ambiar.